penghitungan penghasilan berdasarkan standar pengaturan dari YouTube, yaitu dihitung berdasarkan dolar US dollar atau dolar Amerika. Assalamualaikum sahabat YouTube, jumpa lagi dengan Junjun Channel. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti perhitungan pendapatan dari dolar menjadi rupiah. Bagaimana caranya? Ikuti terus tutorialnya. Tapi sebelum dilanjutkan, seperti biasa bagi yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya agar Anda dapat pemberitahuan video-video terbaru dari Junjun Channel. Seperti inilah, bisa Anda lihat dengan logo dolar ya. Oke guys, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Kalian bisa buka browser, bisa pakai browser apa saja ya, terserah kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Langsung saja kita buka aplikasi Google Chrome. Lalu kita ketikkan YouTube Dashboard. Nah, ini sudah ada. Langsung kita klik. Kita klik saja di sini. Karena saya sebelumnya sudah login, maka langsung masuk ke channel saya. Jadi bagi yang belum login, silakan login dulu ya agar masuk ke channel Anda. Setelah masuk ke channel kita, kita klik roda gerigi ini, yang gambar roda gerigi ya, pengaturan. Langsung kita klik di sini. Nah, ini dia penghitungan pendapatan menggunakan dolar ya. Dan untuk merubahnya, langsung saja kita klik di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan mata uang. Jadi, jika ingin merubahnya ke rupiah, kita cari saja IDR atau rupiah ya. Ini dia, langsung kita klik di sini. Setelah kita pilih, kita klik simpan sini ya, pojok kanan bawah. Kita klik simpan. Nah, ini berjalan. Sekarang sudah selesai disimpan, setelan disimpan. Sekarang kita cek ya. Kita buka analitik. Di sini baris menu. Kita cari analitik. Nah, ini yang seperti ini. Kita klik saja di sini. Analitik. Nih, ada tulisannya analitik. Setelah masuk ke halaman analitik, kita klik pendapatan. Nah, di sini pendapatannya sudah berubah menjadi rupiah dengan hitungan rupiah ya. Jika sebelumnya bisa Anda lihat perhitungannya berdasarkan dolar. Karena perhitungan standar dari YouTube
jika kita belum merubahnya itu berdasarkan dolar Amerika. Jadi jika ingin merubahnya atau gampang melihat penghasilan kita dari YouTube, kita bisa mengubahnya ke pengaturan rupiah atau perhitungan pendapatan berdasarkan rupiah. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi YouTuber pemula, tentu saja yang channelnya sudah dimonetisasi atau diterima menjadi partner YouTube ya, yang ingin melihat hitungan pendapatannya berdasarkan rupiah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini ke media sosial yang Anda punya, agar orang lain dapat mengetahui apa yang Anda ketahui. Dan yang paling penting, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar setiap kali Junjun Channel mengupload video baru, Anda dapat pemberitahuan sehingga tidak akan terlewatkan. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Nantikan saja video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.